Ikutin Tan Boy Kun makan nasi padang cuma pakai sambal hijau. Lauknya pakai kanslet crispy chicken nugget. Nugget ini gorengnya bisa banyak loh, jadi lauknya unlimited suka-suka kita. Cukup air fryer nugget di 180 derajat Celcius selama 8 menit. Nih, dengerin deh suara crispy-nya. Aku ajarin cara buatnya yuk. Pertama, siapkan air lalu didihkan dan rebus cabai barengan tomat dan bawangnya sampai berubah warna ya. Lalu kita angkat dan langsung masukkan ke blender, lalu blender sampai seperti ini. Sekarang masukkan minyak lalu goreng cabai sampai matang. Terakhir masukkan garam, gula, lada, lalu diaduk ya. Nah, biar makin nikmat, sajiinnya di kertas nasi bungkus. Tinggal taruh nasi, taruh crispy nugget di sampingnya, dan kasih cabai hijau. Makannya pakai tangan. Beh, biar makin lahap. Kanslar crispy nugget ini dagingnya tebal, cocok buat gantiin ayam, udah gitu crispy di setiap suap.